حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى. Hukum bermula ini itu hukum man orang yadda'i yang mengaku al-Islam akan Islam lafzan secara lafaz. Wa huwa dan bermula man naqidun ilmiyalahi lil-Islam bagi Islam ma'nan secara makna. Yang dimaksud dengan judul ini bahwa ada kalanya orang mengucapkan dengan mulutnya akan dua kalimat syahadat, mengaku bahwa dirinya Muslim, namun ia meyakini keyakinan-keyakinan yang telah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Bagaimana hukum orang semacam ini? Hunaka di sana tawaifu beberapa kelompok adidatun yang banyak. Kadzabat telah mendustakan oleh tawaif al-Islam akan Islam ma'nan secara makna. Walau yintamu dan sekalipun bergabung oleh mereka lil Islam bagi Islam, atau menyandarkan diri oleh mereka bagi Islam biqaulihim dengan perkataan mereka asyhadataini akan dua syahadat, asyhadu anna ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله وصلوا dan sekalipun salat mereka, وصوموا dan berpuasa oleh mereka, لأنهم karena sesungguhnya mereka naqadu menyalahi atau membatalkan oleh mereka asyhadataini akan dua syahadat, bi'tiqadi ma yunafihima dengan keyakinan sesuatu yang menafikan akan keduanya asyhadatain. Fa innahum maka sesungguhnya mereka kharaju telah keluar oleh mereka minat tauhidi dari tauhid bi'ibadatihim bi'ibadatihim dengan ibadah mereka li ghairillahi atau dengan sebab ibadah mereka li ghairillahi bagi selain Allah. Fahum maka bermula mereka kuffarun itu orang-orang kafir. Laisu muslimina bukan orang-orang muslim. Walaupun mereka bersyahadat mengucapkan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sekalipun mereka puasa salat atau mempraktikkan ibadah-ibadah lainnya. Artinya ada di antara orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi hakikatnya dia bukan orang muslim tetapi sebagai orang-orang kafir karena kerusakan akidah mereka. Contohnya seperti apa? Kalladzina ya'taqiduna uluhiyyata Ali ibn Abi Thalib, seperti orang-orang yang meyakini oleh mereka uluhiyyata Ali ibn Abi Thalib akan ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengaku muslim, mereka juga bersyahadat, tetapi mereka mengatakan Sayyiduna Ali adalah Tuhan bagi mereka. Na'udzubillah. Atau
mereka mengkafirkan Abu Bakar Siddiq atau mengkafirkan sahabat Umar bin Al-Khattab seperti orang-orang Ghulatus Syiah, orang-orang Syiah yang sangat ekstrim sehingga mereka mengkafirkan Asy-Syaikhaini yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, orang-orang yang keyakinannya seperti demikian itu, maka sesungguhnya mereka yang kafir. Termasuk, lanjut, awil Khadir atau meyakini ketuhanan Al Khadir, Nabi Khadir. Na'udzubillah. Ada sekelompok orang meyakini bahwa Nabi Khadir adalah Tuhan bagi mereka. Awil hakimi bi amrillah atau meyakini ketuhanan akan al hakim bi amrillah. Ini nama salah seorang khalifah atau salah seorang penguasa di zaman dinasti Abbasiyah. Wa ghairihim dan selain mereka. Orang-orang yang menetapkan adanya Tuhan atau menetapkan ketuhanan kepada selain Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Walaupun mereka mengaku muslim, walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Au atau bima dengan sebab sesuatu, fi hukmi dzalika dalam hukum demikian itu. Dalam hukum apa? Makna kufur tersebut minal qawli daripada perkataan wal fi'li dan perbuatan. Artinya, ini penting untuk diingat dan sangat mendesak untuk disebarkan. Ada kalanya orang mengaku muslim lalu dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia bukan seorang muslim. Mengapa? Bisa jadi karena keyakinan rusak yang dia yakininya. Contohnya tadi yang kita sebutkan beberapa di antaranya. Atau dengan sebab perbuatan yang dia perbuatnya yang menyebabkan dia keluar dari Islam dan dia menyangka bahwa perbuatannya tersebut bukan masalah atau tidak mengeluarkannya dari Islam. Ini orang menjadi kafir tanpa sadar. Atau bisa jadi karena perkataan yang dia ucapkannya. Yang dia ucapkan dari kata-kata kufur yang menyebabkan dia keluar dari Islam seperti orang yang mencaci maki Allah, melecehkannya, menghinakannya, atau melecehkan, menghinakan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad atau nabi-nabi lain, atau melecehkan para malaikat atau ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran yang tertulis dalam Al-Quran, menghinakan Al-Quran, melecehkan hukum-hukum Al-Quran. Maka itu menjatuhkan dalam kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, jadi tidak setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat bahwa dia dihukumi sebagai muslim secara mutlak siapapun. Tidak. Orang-orang Syiah yang sangat ekstrim bersyahadat tidak? Bersyahadat, tapi rusak akidah mereka. Ahmadiyah misalkan, yang menetapkan adanya lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, bersyahadat tidak? Bersyahadat. Solat tidak? Solat. Puasa, zakat,
bahkan berhaji dan lain sebagainya. Tetapi rusak akidah mereka karena menyalahi akidah itu sendiri, akidah Islam. Yaitu mereka menetapkan adanya lagi adanya kenabian atau adanya seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Nah, nanti akan dibahas pada halaman selanjutnya, yaitu penjelasan aqsamil kufur, bayan aqsamil kufri, penjelasan tentang macam-macam kufur dengan contoh-contohnya yang terbagi kepada tiga macam bentuk kufur tersebut, yaitu keyakinan, perbuatan, dan perkataan. Kufur i'tiqadi, kufur fi'li, dan kufur qawli. Orang yang jatuh dalam salah satu dari tiga macam kufur ini, maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam, walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam. Itu tadi orang-orang Syiah, orang-orang Ahmadiyah misalkan, mereka mengaku dirinya Muslim, sama sekali mereka tidak berniat untuk keluar dari Islam dengan keyakinan rusak mereka tersebut. Tetapi secara syara', secara hukum syara', mereka dihukumi kafir. Mengapa? Karena mereka berkeyakinan terhadap perkara yang membatalkan akidah Islam. Termasuk pada bagian ini, mereka yang berkeyakinan Allah memiliki bentuk dan ukuran tersusun daripada bagian-bagian dan anggota-anggota badan. Ini orang juga rusak akidahnya, walaupun dia bersyahadat, tidak bermanfaat oleh syahadatnya tersebut. Walaupun dia beribadah sebanyak apapun, tidak bermanfaat baginya oleh ibadahnya tersebut sedikit pun. Mengapa? Karena rusak akidahnya, menyalahi ajaran Al-Quran, di mana Al-Quran menetapkan bahwa Allah laisa kamitslihi syai, bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah maha suci dari tempat dan arah. Tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan langit dan arsy, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Tidak boleh dikatakan baginya bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah tidak membutuhkan kepada langit, kepada arsy, tidak membutuhkan kepada apapun dari ciptaannya. Nah, maka apabila ada orang berkeyakinan seperti keyakinan kaum mujassimah, musyabbihah, hasyawiyah dahulu. Dahulu ada kelompok mujassimah, kelompok berkeyakinan bahwa Allah sebagai jisim, memiliki fisik, bentuk, ukuran, susunan-susunan, anggota-anggota badan. Atau kelompok musyabbihah, atau kelompok hasyawiyah, sekte-sektenya sangat banyak. Termasuk di zaman kita sekarang, golongan yang disebut dengan Wahhabiyah, di mana mereka menetapkan bentuk, ukuran, anggota badan, tempat dan arah bagi Allah,
itu adalah keyakinan kufur, bukan keyakinan Islam. Nah, paham ini dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai. Allah tidak menyerupai segala apapun dari segala ciptaannya. Lanjut. Wa hukmu man yajhadu asyhadataini, dan bermula hukum orang yajhadu yang mengingkari asyhadataini, akan dua syahadat. At-takfiru itu dikafirkan qat'an secara pasti. Yang dimaksud bukan berarti mengingkari sekaligus dua-duanya. Artinya walaupun dia mengingkari syahadat pertama, walaupun menetapkan syahadat kedua, atau sebaliknya, dia menetapkan syahadat kedua atau mengingkari syahadat kedua dan menetapkan syahadat yang pertama, ini orang juga dihukumi kafir, bukan orang muslim. Ya, kemarin sudah kita bahas dan sudah kita baca teksnya. Wa yajibu qurnul imani billahi birisalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib membarengkan, mengikutkan iman kepada Allah dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengingkari asyhadatain otomatis dihukumi kafir. Demikian pula orang yang mengingkari syahadat pertama walaupun menetapkan syahadat kedua, atau mengingkari syahadat kedua walaupun menetapkan syahadat pertama, ini orang juga dihukumi kafir, bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Orang-orang Yahudi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Orang-orang Nasrani mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Nah, itu keyakinan kufur. Termasuk dalam makna ini adalah orang yang mengingkari tuntutan dua syahadat itu sendiri. Tuntutan yang dimaksud adalah ketetapan-ketetapan yang terkandung di dalamnya, di dalam dua syahadat tersebut. Konsekuensinya, syahadat pertama misalkan, syahadat pertama yaitu pengakuan terhadap ketuhanan Allah, maka keyakinan-keyakinan, tuntutan-tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya adalah wajib meyakini bahwa Allah Maha Ada, bahwa Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Allah bersifat Al-Qidam, memiliki sifat apa? Al-Qidam. La bidayata li wujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Juga bersifat baqa. Apa artinya baqa? La nihayata li wujudihi, tidak ada penghabisan bagi wujudnya, bagi keberadaannya. Tidak membutuhkan kepada apapun dari ciptaannya. Ini makna qiyamuhu binafsihi. Wajib juga berkeyakinan bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Ini makna sifat mukhalafatun lil hawadith. Termasuk wajib berkeyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha mengetahui segala perkara serinci-rincinya. Tidak ada yang tersembunyi baginya suatu apapun daripada segala peristiwa yang sudah terjadi, segala peristiwa yang saat ini sedang terjadi,
dan seluruh peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Allah mengetahui itu semua serinci-rincinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu wajib berkeyakinan begitu. Termasuk wajib berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda, bukan benda kasif, bukan benda latif. Apa benda kasif? Yaitu benda yang dapat disentuh dengan tangan, seperti manusia, bumi, pohonan, binatang, dan lain-lain. Allah bukan benda latif. Apa itu benda latif? Yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, angin. Itu adalah benda latif. Allah yang menciptakan cahaya, maka Allah bukan cahaya, bukan sinar. Nah, ini diantara tuntutan syahadat pertama. Tentu ada banyak tuntutan-tuntutan pokok yang ada di dalamnya. Demikian pula terkait syahadat kedua, ada tuntutan-tuntutan keyakinan yang wajib diyakini di dalamnya. Ada banyak. Misalkan, wajib berkeyakinan bahwa Rasulullah bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdillah. Muhammad ibn Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf al-Qurashi, dari keturunan Quraisy. Wajib berkeyakinan bahwa beliau lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, diutus menjadi nabi di Mekah, wafatnya di Madinah, dimakamkan di Madinah. Itu diantaranya. Termasuk diantara keyakinan terkait syahadat kedua ini, wajib meyakini bahwa Rasulullah diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul ila kaffatil adamin, kepada seluruh alam ini, min insin wa jinnin, daripada bangsa jin dan manusia. Wa annahu sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillah, dan bahwa Rasulullah itu benar dalam seluruh perkara apa yang beliau sampaikan dari Allah bagi umatnya ini. Tidak ada kesalahan di dalamnya sedikit pun. Apapun menyangkut hukum-hukum syarak, menyangkut berita-berita yang sudah terjadi atau berita-berita yang akan terjadi masa mendatang. Apa yang sudah terjadi banyak dari umat-umat terdahulu, yang akan terjadi masa mendatang apa? Banyak, yaitu kehidupan akhirat, dari mulai al-ba'ats, al-hasyr, al-hisab, as-sirat, al-mizan, al-hawd, dan lain sebagainya. Itu semua diberitakan oleh Rasulullah. Itu semua benar adanya. Itu wajib keyakinan kita. Termasuk keyakinan bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sudahnya. Bahkan ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sudahku. Dalam hadis lain riwayat Imam Hakim, Rasulullah bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutup denganku seluruh para nabi Allah, tidak ada lagi nabi sudahnya sampai hari kiamat. Nah, itu tuntutan apa? Syahadat kedua. Nah, orang yang
mengingkari dua syahadat ini atau menyalahi tuntutan-tuntutan pokok terkait keyakinan yang wajib diyakini di dalam keduanya, ini orang dihukumi kafir. Wa ma'wahu jahannamu, dan tempatnya orang tersebut, orang yang mengingkari akan dua syahadat itu, jahannamu, itu jahannam, khalidan, halnya kekal dia, fiha, di dalamnya jahannam, abadan selamanya, la yang qati'u, tidak terputus atau terhenti, fil akhirat, di akhirat, anhu, darinya al-azabu, oleh siksaan, kekal selamanya tanpa penghabisan. Wajib berkeyakinan begitu. Orang kafir tempatnya di neraka, kekal selamanya tanpa penghabisan. Pegang teguh ini akidahnya. Di akhir zaman ini banyak yang melenceng masalah ini, padahal ini bagian sangat pokok dalam akidatut tauhid, dalam akidah Islam. Ila ma la nihayata lahu, hingga apa yang tidak ada penghabisan baginya, bagi siksaan tersebut tanpa penghabisan. Wa ma huwa bi kharijin minan nar, dan tidaklah dia dapat keluar dari neraka tersebut. Selamanya di dalam neraka dalam keadaan disiksa tanpa penghabisan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Kecuali orang muslim, umpama dia masuk ke neraka karena dosa-dosanya, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Ia akan dikeluarkan pada akhirnya dan dipindahkan ke surga. Setelah di surga, ia kekal dalam surga selamanya tanpa penghabisan dalam keadaan kenikmatan. Sabda Nabi, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji zarrah. Artinya orang mukmin, fasik, pelaku dosa besar, tidak diampuni dosanya oleh Allah sehingga dia harus masuk ke neraka, pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan dipindahkan ke surga. Wallahu a'lam bissawab.